Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Subhan, asli orang Madura, desa Burung Gagah, Kecamatan Tembelangan, Kabupaten Sampang. Kali ini saya mendatangi kantor Superduma untuk mengambil riwayat yang saya dapatkan. Handphone senilai 2 juta rupiah. Perlu diketahui teman-teman bahwa saya mendapatkan riwayat ini hanya dengan modal 150.000 saja. Ingat kawan-kawan, hanya modal 150.000 saja. Dan saya jalankan bisnis ini baru 2 bulan. Tapi bagi saya ini belum seberapa karena saya masih mengharapkan lewat seperti motor, mobil, umroh, haji. Insya Allah pada 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, insya Allah saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Oh ya, ada sedikit cerita teman-teman bahwa saya masuk dalam berbisnis ini sangatlah rumit dan sangatlah menyakitkan karena mulai dari teman, keluarga, bahkan orang tua saya sekalipun menasihati saya supaya saya keluar dari Superduma, takutnya tertipu gini-gini. Tapi saya yakin dengan hati saya sendiri bahwa Superduma ini bukanlah bisnis kaleng-kaleng. Alhamdulillah saya mendapatkan apa yang saya inginkan, tembus beneran. Dan ada juga yang lebih parah, teman saya ada yang bilang kalau saya dapat HP, ada yang bilang kalau Bapak Subhan dapat HP, saya akan tambah HP yang lebih mahal dari yang Bapak Subhan dapatkan. Itu hati saya gemetar. Sungguh saya sangat-sangat berjuang untuk mendapatkan HP oleh perkataan teman-teman itu. Ada juga lagi yang berkata kalau saya mendapatkan reward, ada yang mau berjalan telanjang, intinya nggak pakai busana atau baju. Saya makin semangat untuk membuktikan pada mereka-mereka itu bahwa Subhan yang sekarang bukanlah Subhan yang dulu. Untuk itu yang belum bergabung di bisnis Superduma, mari segera bergabung. Karena jika Superduma ini enaknya harganya terjangkau. Yang paling murah 150.000 saja. Masa ya cuma 150.000 saja kita masih ragu? Usahamu, kerjaanmu, kekayaanmu tak akan mungkin bisa bangkrut atau terjatuh miskin hanya gara-gara uang 150.000. Bahkan kamu akan menjadi seseorang seperti saya, bahkan tidak menutup kemungkinan akan melebihi dari saya. Ingat kawan-kawan, saya orang bodoh, tapi saya semangat, konsisten dalam berbisnis, sehingga saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Salam sukses, Superduma. Go berkah, go baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.